Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja langkah tepat dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara ke tahap komprehensif dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi. Jadi kita boleh menggunakan platform RCEP ini bagaimana kita boleh memfokus dengan secara lebih spesifik industri dan juga mungkin sektor selain sektor pertanian, industri pemain-pemain PMKS kita dapat didedahkan dan juga memberikan peluang kepada mereka lah untuk menembusi pasaran dan juga dapat meningkatkan dari segi kapasiti perniagaan mereka di masa depan. Ini terutamanya dari segi bagaimana mereka dapat terlibatlah dalam regional supply chain. Lawatan ini juga disifatkan tepat pada masanya untuk memperkukuhkan hubungan dua hala berikutan Kemboja mensasarkan untuk menjadi negara berpendapatan sederhana tinggi menjelang 2050. Saranan mengimport beras dan kacang gajus dari Kemboja dilihat sebagai permulaan yang positif untuk menggalakkan perdagangan kedua-dua negara. Kerana banyak kelebihannya apabila kita melaksanakan perdagangan antara negara ASEAN kerana faktor logistiknya dan juga hubungan yang erat yang selama ini memudahkan perniagaan dan perdagangan dilakukan antara bukan sahaja antara Malaysia dan juga Kemboja malahan negara ASEAN yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus diambil berat juga oleh industri dan pengusaha bagaimana pasaran domestik dapat diperkembangkan untuk merangkumi region ataupun arena ASEAN ini supaya semua dapat manfaatnya, termasuklah Malaysia dan juga negara-negara anggota ASEAN yang lain.